Diizinkan suami kerja, Syahrini bakal balik ke dunia hiburan? Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Penyanyi Syahrini mengaku telah mendapat izin untuk bekerja kembali dari suaminya, Reino Barak. Lantas akankah ini kode dirinya akan kembali berkarir di dunia hiburan? Hal itu diungkapkan Syahrini lewat salah satu unggahan terbarunya di Instagram. Dalam video yang dibagikan, pelantun sesuatu itu tampil cantik mengenakan setelan kemeja dan celana panjang warna coklat senada. Untuk melengkapi penampilannya, dia memakai hijab putih dan kacamata hitam, sambil berjalan bagai di catwalk. Sementara dalam kolom keterangan, Syahrini menjelaskan kalau dirinya beberapa hari belakangan telah melakukan aktivitasnya di luar rumah setelah mendapat izin dari suaminya Reino Barak. Senangnya hatiku ketika pekerjaan secara profesional Syahrini beres dan tuntas selama di Jakarta ini, tulisnya. Kendati begitu, dia tak melupakan tugasnya sebagai istri untuk mengurus sang suami. Tak pernah terlewatkan pekerjaanku as a wife mengurus kebutuhan Bapak RB tercinta setiap harinya. Selama satu minggu diperbolehkan bekerja, terima kasih sayang, alhamdulillah. Tambah Syahrini. Unggahan tersebut pun langsung disambut hangat oleh teman-temannya, tak sedikit dari mereka yang menunggu aksi pelantun kau yang memilih aku itu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, kata make up artis Ari Kais. Masya Allah sister, timpal Fis Santikan, pengusaha cantik fashion muslimah Malaysia. Sayangnya Syahrini tak menjelaskan lebih lanjut akankah dirinya akan kembali lagi berkarir di dunia hiburan tanah air atau mengurus pekerjaan bisnisnya. Sekedar informasi, Syahrini memilih mundur dari dunia keartisan setelah menerima menikah dengan Reino Barak pada Februari 2019. Diketahui kedua pasangan menggelar pernikahan di Jepang, namun di usia pernikahannya sudah 3 tahun mereka belum juga dikaruniai keturunan. Hidup penuh kebohongan, Syahrini ketahuan demen edit foto berlebihan. Netizen sewot lantai sampai meleot. Kehidupan penyanyi fenomenal Syahrini tak pernah lepas dari sorotan publik. Terlebih baru-baru ini, wanita yang akrab disapa Inces itu akhirnya pulang ke Indonesia bersama dengan sang suami, Reino Barak, setelah sekian lama. Diketahui semenjak dipersunting Reino Barak, Syahrini pindah ke Singapura menemani sang suami yang memiliki bisnis di sana. Kini pelantun sesuatu itu akhirnya bisa melepas rindunya dengan keluarga dan juga rekan duetnya. Dikenal aktif membagikan setiap momen di Instagram pribadinya, penampilan baru Syahrini mendadak langsung jadi bahan gunjingan dari para netizen saat tengah temu kangen dengan sahabatnya. Dalam foto yang dibagikan, nampak Syahrini dan sang adik Aisyah Rani berpose dengan mengenakan aksesoris, kacamata hitam dan menjinjing tas dengan diapit kedua temannya. Ia tampil elegan dengan atasan bernuansa gelap yang dipadupadankan celana dan juga hijab berwarna cerah. Sontak foto Syahrini tersebut langsung ramai dibagikan akun gosip hingga menuai beragam reaksi. Tak sedikit juga yang menduga jika Syahrini hidup dengan kebohongan gegara terus mengedit potretnya saat dibagikan ke akun media sosialnya. Pasalnya kali ini editan fotonya dianggap terlalu berlebihan, para netizen salah fokus melihat lantai yang meliot membuktikan jika foto tersebut telah diedit sebelumnya oleh Syahrini sebelum diposting. Katanya karena mungil jadi dinikahi, terus kenapa kalau di foto-foto tinggi banget ya? Terus kalau orang yang dibesarkan dengan nilai-nilai agama yang kuat bakalan ngedit foto sampai beda dengan asli kagak sih? Terus kok bisa yang bentuk wajah berubah banget dari zaman sekolah dan zaman di sindang layak?
Misteri komen seorang netter. Slide 1 Buzzet lainnya bergelombang kaki temennya, tim playout saut yang lain. Bude Jahara yang ngedit muka, cuma muka dia gak sekalian tuh muka adeknya, jadi kelihatan kerutannya, timpal lainnya. Serius kalau ngeditnya Jahara gitu kayaknya bakal jadi bahan gibah antar pertemanan mereka sendiri. Tambah yang lain, lantainya pada meleot celutuk lainnya. Slide pertama keramiknya bergelombang, definisi tidak mensyukuri yang Awatua berikan, sibuk edit sana sini. Imbuh netter yang lain lagi. Syahrini Kibuli 1 Indonesia, latar belakang pendidikan istri Reino Barak yang sesungguhnya terbongkar data dari situs resmi jadi bukti. Syahrini belakangan kembali menjadi buah bibir di masyarakat. Hal itu merupakan imbas dari kabar viral soal latar belakang pendidikannya. Baru-baru ini Syahrini dituding telah berbohong soal riwayat pendidikannya. Diketahui istri Reino Barak ini merupakan lulusan Universitas Pakuan Bogor. Sebelum menjadi penyanyi terkenal seperti sekarang, wanita yang akrab disapa Inces ini mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Hal itu pernah diungkap Syahrini dalam tayangan YouTube SCTV. Dalam tayangan itu, Syahrini terlihat sedang berkunjung ke Universitas Pakuan Bogor. Sebagai alumni, kakak dari Aisyahrini ini berniat silaturahmi dengan para dosen yang pernah mengajarnya di bangku kuliah. Selamat siang pemirsa di rumah, hari ini saya silaturahmi dengan almamater saya, Universitas Pakuan Bogor, ujarnya. Pelantun sesuatu ini pun sibuk menyapa dosen-dosen yang telah menunggu kehadirannya. Saya kan Fakultas Hukum dulunya, lulusan tahun 2007 ya pak. Beber Syahrini mengungkap latar belakang pendidikannya. Jadi jauh sebelum aku jadi penyanyi harus sarjana hukum dulu. Jadi memang background di edukasiku itu sarjana hukum, imbuhnya.